Mm hmm. Shalom, Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Senang banget bisa berbagi kehidupan satu dengan yang lain di antara kita, teristimewa kita sama-sama menyelami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kita di hari ini. Selamat bergabung di episode yang ke-99 dan uh, <tuh> seperti uh, beberapa hari lalu saya katakan bahwa uh, begitu sampai pada episode yang ke-100 saya akan uh, berhenti sebentar karena <tuh> saya harus mengurusi beberapa hal menyangkut kepindahan saya dari apartemen menuju ke tempat yang lebih uh, memadai lagi begitu ya. Oke, okay, Shalom. Shalom Ibu Cika, oh thank you, thank you, thank you, thank you, ash, salam buat suami tercinta untuk ke Bapak Memi dan uh, anak kekasih Daniel ya Cika, Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan, dan um, shalom untuk Bapak Ibu yang sudah join bersama dengan kita, Ibu Saitapi, Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, serta Ibu Mariska Sauleka, eh sorry, ya Sahuleka dan juga Ibu Ros Soplera. Tuhan memberkati. Nah, <tuh> baik Bapak Ibu yang diberkati tanpa membuang waktu terlalu lama. Uh, tema pembicaraan kita di hari ini, pengajaran kita hari ini, saya kasih judul Timing is Everything. Artinya waktu segalanya. Nah, uh, kita pengkhotbah memberitahu kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Aduh keren banget. Jadi saya harus memberitahu kepada semua kita bahwa jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan Tuhan ada dengan kita dan Tuhan pasti tolong kita ketika situasi terasa sulit dan berat untuk kita lewati. Nah, shalom juga untuk uh, Bung Tommy. Desirat dan Jeremia Tuhan memberkati uh, maju terus di dalam Tuhan dan uh, kita masih tetap membahas tentang Esther dan hari ini pagi ini kita akan bahas tentang eh, Esther pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 ya demikianlah bunyi firman Tuhan pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu wow. Ini aja udah sesuatu nih, ya. Frase ini aja, kalimat ini aja udah, 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 udah membuka sesuatu. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Nah, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai ratu Esther?" Dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Jawab Esther. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka tita raja suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Esther. <tuh> Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Esther, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja." dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba datang pula lah kiranya raja dengan haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan haman maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja nah ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu oke okay. uh, saya mau mulai dengan pengkhotbah tiga. Ayat yang pertama Demikianlah bunyi firman Tuhan uh, Pada hari ketiga Eh sorry, pengkhotbah 3 ayat 1 Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Wow, ini asik ini Bapak Ibu nak. terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah catat ini baik, -baik Bapak Ibu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini bagus banget. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. <sumur> nah terjemahan lain lagi dibilang begini. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Wow, ini 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 asik ini bapak ibu, menarik banget Tuhan tuh. Ya. Nah, seperti tadi kita katakan pengkhotbah tiga, pengkhotbah tiga memberitahu kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi ada waktunya, dan Tuhan berperan di dalamnya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari tadi, itu jelas banget: segala sesuatu di dunia terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Wow, tiga hari, Esther pasal empat mengkisahkan bahwa Haman hendak membunuh bangsa Yahudi pembunuhan massal. Kemudian kita dapati kesepakatan Mordekai dan Esther membawa situasi ini. Salah satu jalan keluarnya adalah Esther harus ketemu Raja Ahasiveros. Menariknya adalah Mordekai dan Esther sepakat. Kemudian Esther membawa dayang-dayangnya masuk ke dalam pergumulan yang sama. Bersama dengan orang-orang Yahudi. Mordekai, Shalom Ibu Rosdiana Sitorus, apa kabar? Ibu Wanda Nanlohi Lohi, Ibu Oca Huliselan, Sarbunan, eh Ibu Elina Lopuha Ibu Ina Sosialisapati dari Belanda, Tuhan memberkati ya. Apa kabar Belanda? Belanda aman saja toh? Saya dengar kemarin tuh di mana ya ada 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 banjir besar Jerman ya, Jerman banjir besar. Nah, <tuh> ini <tuh> kebetulan pas Ibu Ina Ibu Ina Pati lagi join. Ini saya tiba-tiba ingat ini. Nah, Bapak Ibu. Uh, Badan Antariksa Amerika, NASA. Memprediksi. Akan ada terjadi beberapa peristiwa banjir. Dalam skala yang besar. Dan itu akan uh, lebih kepada daerah-daerah yang di pinggiran pantai dan sebagainya, pinggiran uh, pokoknya bakalan ada ada banjir, banjir besar. Dan uh, berita terakhir dua apa 2 3 hari lalu dan tadi pagi juga di China Henan uh, 1,2 juta penduduk China kehilangan tempat tinggal uh, karena banjir. Uh, dia seperti air bah begitu ya. Nah, dan di Jerman beberapa hari minggu lalu kalau nggak salah itu juga kena dampak ya. Nah, karena NASA memprediksi akan ada beberapa uh, banjir besar-besar yang -besar akan terjadi di berbagai bangsa. Dan yang sudah terjadi, eh oh ya di Belanda ada juga ya. Oh di Belanda, oh Ibu Ina Belanda Selatan yang banjir Bapen. Oh berarti benar ya. Berarti karena di Jerman kena, di Belanda kena di China kena sebelum di China dan di Belanda dan di uh, uh, di di Jerman di di New York Amerika kena juga ya di New York itu sampai apa bagian um, apa tuh namanya itu kalau di Indonesia kereta api bagian bawah tanah itu kena juga nah dan um, saya kita berdoa sama-sama bapak ibu uh, uh, situasi ini kita nggak tahu Kapan kejadian dan datangnya? Tapi satu hal yang Bapak Ibu harus tahu: untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk berbaring, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan dan minum, ada waktu untuk berlari, berjalan, dan sebagainya, ada waktu untuk Anda bekerja, bahkan ada waktu untuk mati. Semuanya, Bapak Ibu, ada waktunya, nah, bahkan. Lewat situasi dan pandemik hari ini, kalau anda baca sosial media, anda buka dan coba uh, lihat berita kematian terjadi di mana-mana dan angka kematian semakin meninggi karena COVID dan sebagainya dan sebagainya. Nah, satu hal yang saya harus mengingatkan bapak ibu semua bahwa ini waktu untuk kita berbalik kepada Tuhan, ini waktu untuk kita cari wajah Tuhan, ini waktu untuk kita datang ke hadirat Allah. Ini waktu untuk kita cari perkenanan Tuhan. Kita ini waktu Saudara Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini bukan musim untuk kita main-main lagi dengan kehidupan. Ini bukan musim untuk kami kita uh, hidup maunya kita hidup asal Ya yang penting gua ada makan pakai minum ya udahlah nggak nggak terlalu penting lah itu namanya ibadah mencari Tuhan nggak penting lah buat saya yang penting ada makan pakai minum itu cukup. Nah saudara please deh uh, ini waktu untuk kita cari Tuhan cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita punya pergumulan hidup tapi satu hal yang saya harus mengingatkan kepada kita kenalilah Tuhan uh, sebab anda tidak tahu kapan anda mati. Kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di bumi ini. Bahkan kita nggak pernah tahu sejengkal dari atau sehasta dari perjalanan hidup kita pun kita nggak bisa nambahin atau menguranginya. Nggak bisa sama sekali. Dan uh, ini waktu untuk kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ya. Dan uh, oke, okay. mari kita 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 pelajari apa yang 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 bisa kita dapatkan dari kebenaran dan cerita tentang uh, Ratu Esther ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan saya berharap ini menginspirasi beberapa dari Anda dan untuk kita kembali kepada jalan Tuhan yang sungguh-sungguh dan yang serius begitu ya. Sungguh-sungguh cari Tuhan lah Ini bukan musim untuk kita main-main lagi, Bapak Ibu. <tuh> Baik. Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Uh, apapun di bawah langit uh, ada waktunya. Nah, Bahasa Indonesia sehari-hari itu bagus banget. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi semua pergerakan yang terjadi di planet ini ada di dalam uh, bahkan ditentukan oleh Tuhan. Jadi 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 mari Bapak Ibu ini ini waktu untuk kita. Nah, uh, nanti kita akan bahas itu pelan-pelan. Nah, Oke, okay. kita lihat dulu Esther pasal 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga. Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di, di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan. Di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Nah, Esther punya pakaian, Esther punya gaun ratu. Esther punya jubah. Kalau kita berbicara jubah, kita bicara pakaian. Itu kita bicara tentang identitas, kita bicara tentang otoritas, dan kita bicara tentang siapa kita sebenarnya. Nah, Mordecai, Mordecai punya pakaian kain kabung, kain karung. Nah, Esther punya pakaian ratu. Nah, anak yang hilang, dia punya pakaian compang-camping. Kaget dan teringat Tuhan di kandang babi, dia kembali kepada bapa dan bapa memberi dia jubah yang baru. Nah, Yusuf punya jubah indah, ya toh? tetapi saudara-saudaranya jubah gembala biasa. Dan jubah Yusuf indah itu ada di tangan Yakub dan Yakub memberinya. Ini seperti memberikan gambaran kepada Yusuf bahwa you bakalan memelintah. You bakalan berdiri sejajar dengan pembesar-pembesar dunia. Dan nah, Yusuf punya jubah dan dia punya pakaian yang ditinggalkan di rumah istri Potifar. Anda tahu itu bukan cerita itu ketika istri Potifar mengganggu dia untuk mengajak dia tidur dan dia lari meninggalkan pakaiannya. Dia kehilangan pakaiannya. Dan kemudian dia ada di penjara. Lalu kita dapati karena mimpi. Dia di bawah untuk mendapatkan jubah yang baru. Dan jubah yang baru, lenan yang halus itu ada di tangan Firaun. Firaun punya itu dan diberikan kepada Yusuf. Nah dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Beberapa hari lalu saya sempat mengatakan kepada Bapak Ibu. Anda datang kepada Bapa, Anda bisa datang dengan pakaian compang-camping dan Bapa terima dan memberikan jubah yang baru. Tapi kalau Anda datang kepada Raja, Anda tidak bisa datang dengan pakaian compang-camping. Karena itu menyalahi aturan dan hukum dan undang-undang. Sama halnya dengan hidup kita hari ini Bapak Ibu yang diberkati. Seorang pendosa datang kepada Bapa, dia mengampuni. Tapi seorang yang telah diampuni, Ketika dia tahu dan melihat bahwa ini raja, dia harus tahu bagaimana mempersiapkan diri. Waktu Ratu Esther ketemu dengan raja, dia tidak datang dengan pakaian asal. Jadi, dia datang dengan pakaian ratu. Dia menunjukkan identitasnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan sangat bagus banget. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Beberapa hari lalu, tiga hari yang lalu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mereka apa menggunakan pakaian biasa. Kenapa dalam posisi doa dan puasa tanpa makan dan minum. Hari ketiga, pakaiannya dia ganti dengan pakaian ratu. Tahukah saudara bahwa ini waktu dan musim di mana saudara dan saya bahwa kita sedang ketemu raja kita. Dalam ibadah-ibadah yang kamu lakukan, anda harus menggunakan pakaian yang sopan sebab pakaian sopan menunjukkan siapa Anda. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, kegigihan Esther ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Esther dan Mordekai telah berkomitmen untuk berdoa dan berpuasa selama tiga hari. Esther setia memenuhi kewajibannya. Dia tahu pentingnya berdoa dan berpuasa sebelum memasuki hadirat raja atau berhadapan dengan raja. Dia tahu dia membutuhkan bantuan Tuhan. Dia tidak akan bermimpi memasuki ruang singgasana selain dari doa dan puasa untuk berhadapan dengan raja Ahasiweros, undang-undang Persia menyebutkan orang yang tidak diundang oleh raja, orang yang tidak dipanggil oleh raja, jangan coba-coba masuk tanpa izin. Anda perlu ada undangan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Penting untuk kita belajar hari ini, Bapak Ibu belajar kita semua sudah diundang makanya Yesus berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku aku beri kelegaan tahukah Saudara bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi masa depan kita kita ya kita ini menjadi tantangan luar biasa bagi kita masing-masing sebagai orang percaya saya khawatir kita menjadi terlalu santai dan puas dengan doa-doa kita saja. Kita perlu mengembangkan urgensi dan ketekunan yang dimiliki Esther mengenai doa. Saya yakin, kita perlu kembali berpuasa dan berdoa. Tahukah saudaraku yang diberkati Tuhan, doa dan puasa, doa yang disertai puasa itu mempengaruhi keputus keputusan raja. Ah si Weros meletakkan tongkat men. Saudara dengar baik ada banyak hal dalam hidup ini kamu gak bisa selesaikan pakai otak dan pikiran kamu. Manusia kita terbatas dalam banyak hal saudaraku. Ini yang saya mau memberitahu kepada semua kita. Bahwa pikiran kita terbatas, kita dibatasi gitu loh. Tapi dengar baik ketika kamu masuk ke hadirat Allah. Kamu ketemu dengan yang punya langit dan bumi. Dia mempengaruhi seluruh kehidupan dan ketetapan-ketetapan. Undang-undang yang dibangun pun bisa dilewati. Kenapa? Karena kamu berteriak kepada dia yang punya langit dan bumi. Nah, kembali ke sini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau kemuliaan, tapi kita tidak mau menghabiskan waktu dalam agenda Bapa di sorga. Kita mau kemuliaan Tuhan, kita mau mujizat, kita mau ibadah yang berkuasa, kita mau kualitas hidup yang benar-benar, kita mau jubah ratu, kita mau pakaian kesucian lenan yang halus itu, kita mau semua yang baik, kita mau semua yang menjadi kepentingan sorga datang dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak dari kita yang tidak mau menghabiskan waktu dengan raja? ...nya. Berapa banyak dari kita yang tidak mau menghabiskan waktu dengan Tuhannya? Ini kenalilah Tuhanmu, kenalilah rajamu. Apa keinginan raja Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Esther sebelum ketemu dengan Ahasyweros, bagaimana dia tunduk kepada aturan-aturan yang ada? Kemudian kita dapati dia mengikuti semua yang dikatakan oleh Hegai, karena Hegai adalah orang yang tahu selera raja bergaulah dengan orang-orang yang mengetahui selera raja berpakaianlah dengan de, ber, berpakaianlah dengan sopan dan santun karena itu menunjukkan identitas kita tahukah saudara bahwa kehidupan yang benar selalu bermanifestasi ke arah yang keluar nah saudara dengar baik kalau hatimu bagus penampilanmu oke okay, dengar baik saudaraku ini menarik untuk kita belajar. Kita mau kemuliaan Tuhan, tapi kita berapa banyak dari kita yang tidak mau menghabiskan waktu dengan Tuhan? Kemuliaan itu mahal, Bapak Ibu. Kemuliaan itu mahal. Kemuliaan itu mahal. Dengar baik, saudaraku. Kita dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar jenius, -benar tetapi kita harus mengatur waktu dengan tepat, ketepatan waktu. Orang-orang yang tepat dalam waktu yang tepat akan mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Saudaraku, yang diberkati Tuhan, siapapun kita yang sedang mengalami pergumulan hidup satu demi satu, saya cuma mau mengingatkan kita: jangan mundur. Kenali keinginan rajamu. Kenalilah kesukaan rajamu. Kita harus mengenakan yang terbaik yang kita miliki ketika kita datang ke rumah Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenalilah identitasmu dalam istana. Esther tahu itu, kenalilah kenalilah identitasmu. Dia ratu, dia harus berpakaian seperti itu. Nah sama saudaraku, Esther ratu, kita siapa? Kita anak-anak Allah. Orang yang ditebus dengan darah yang mahal, kita punya busana sekarang, busana yang telah dibasuh bersih oleh siapa? Darah Yesus Kristus. Tidakkah kita pahami dan mengerti kemuliaan itu? Mahal daging tidak akan mendapat tempat di sana, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar baik, saudaraku, siapa kita? Dunia di mana kita berada. Di mana kita akan duduk, dengan siapa kita akan berbicara, dengan siapa kita lebih banyak menghabiskan waktu. Kalau Anda sering menghabiskan waktu dengan Tuhan, lama-kelamaan sifat dan kerjamu serta tindak tandukmu sama seperti Tuhan. Kalau Anda lebih banyak duduk dengan para pencemooh yang terbit dari mulutmu hanya gosip, hoax, itu yang bakalan muncul dari waktu ke waktu. Kalau Anda, gini, gini, gini. Semakin sering Anda ketemu dengan Tuhan, semakin dagingmu bakalan habis. Semakin saudara ketemu dengan Tuhan, semakin yang keluar hanya pengertian-pengertian yang berhaluan kepentingan Tuhan. Kalau kita lebih banyak habiskan waktu dengan orang-orang yang suka dugem, alkohol, seks bebas, pornografi, atau apalah, perokok. Percayalah, lama kelamaan kamu bisa diisap masuk ke dalam agenda mereka. Dengar, semakin banyak waktu kita habiskan dengan Tuhan, lama kelamaan kamu diisap di dalam agendaNya Tuhan. Dan daging tidak akan mendapat tempat di sana. Kenapa? Karena daging suka menyenangkan banyak orang. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengarkan baik-baik saudaraku. Daging suka membuat orang lain senang. Tapi kemudian kita dapati kita dibenci Tuhan. Berapa sering kita kita melakukan kejahatan demi menyenangkan beberapa orang. Sementara itu menyulit menyakiti hati Tuhan. Dengar saudaraku yang diberkati Tuhan kembali ke pemikiran ini. Ester telah bersiap untuk bertemu raja. Persiapan itu penting. Ibadah tanpa persiapan itu sama dengan kamu membawa dirimu untuk diperlihatkan ketelanjanganmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa Adam dan Hawa lari daripada Tuhan? Kenapa? Karena ketelanjangan membuat mereka bersembunyi. Berapa sering kita bersembunyi di dalam pelayanan-pelayanan kita sementara kita masih tetap di mimbar tapi kita dalam kondisi telanjang. Kita di mimbar terlihat bagus tapi begitu keluar kita ada hidup dengan istri orang lain, kita terlibat dengan alkohol, kita terlibat dengan narkoba, kita mencuri uang-uang persembahan, kita mengambil bukan yang punya kita. Anda bisa bayangkan coba Saudara Betapa kita bagus terlihat di mimbar tapi kita tidak seperti yang dilihat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bisa tipu manusia, tapi kita nggak bisa tipu Tuhan. Bapak ibu, bapak ibu yang diberkati Tuhan, Esther telah bersiap untuk bertemu raja. Ini pertemuan dengan raja, ini pertemuan hidup dan mati. Anda bisa bayangin, coba jutaan mungkin, ribuan mungkin, miliaran manusia, orang-orang Yahudi, ketergantungan hidupnya sedang ada di Esther nafas hidup orang-orang Yahudi. Mordekai ada di Esther Bapak Ibu. Siapapun kita di tempat ini Bapak Ibu, kita boleh bermain musik di gereja tapi bermain dalam ketelanjangan. Kita bernyanyi di gereja tapi kita ada dalam ketelanjangan. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka lari dari Tuhan. Kenapa? Ketelanjangan. Mereka cuma menge mereka mencoba mengemas dan membuat Pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Hei, dengar baik! Daun arah, pakaian dari daun arah yang dibuat oleh Adam dan Hawa, itu adalah ide manusia. Kita berpikir dengan ide daging kita, kita berpikir dengan kebodohan kita, kita bisa menghampiri Tuhan. Hei, dengar baik! Saudaraku yang diberkati Tuhan. Anda dan saya tidak bisa ketemu raja dengan pakaian biasa, dengan pakaian compang cambing. Kita bakalan dibuang dan ditendang dari hadirat Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ratu Esther paham betul. Dia ketemu raja menggunakan jubah ratunya. Dengar, kalau Anda kenal Tuhan sebagai raja, Anda akan tahu bagaimana Anda berperilaku. Anda nggak bisa sembarangan, Anda nggak bisa sembarangan berkata-kata di depan raja, karena perkataanmu itu menentukan masa depanmu di depan raja. Sikapmu, cara kamu berpakaian, menentukan kamu di depan raja berhak eh, berkenan atau tidak. Ini menarik berapa banyak dari kita menjadi orang Kristen tapi hidup kacau. Anda ambil milik orang, andu, kita mencuri sana sini dan kita ber, berkat, kita korupsi dan kita bilang itu berkat Tuhan. Kita berjudi sana sini dan kita bilang itu keuntungan Tuhan yang berkati. Hey, kita mencoba untuk menghalalkan segala cara. Saudara dengar baik, Esther telah bersiap untuk bertemu raja dan persiapan ini nggak main-main. Dia bukan cuma persiapan persiapan itu busananya sebagai raja. Tapi dia persiapannya apa? Dia doa dan puasa tiga hari untuk ketemu dengan raja. Karena 30 hari raja belum memanggil dia sama sekali. Dan menurut undang-undang Persia, you datang kepada raja tanpa undangan atau tanpa dipanggil raja, hukumnya mati. Saudara ini yang saya mau mengingatkan setiap kita di tempat ini. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini mengingatkan saya juga, Bapak Ibu, sepuluh gadis, lima bodoh, lima bijak, sama-sama memiliki pelita. Pelitanya sama-sama menyala, menunggu di tempat yang sama, di depan pintu yang sama, di depan istana yang sama, menunggu raja yang sama, menunggu pesta yang sama, suasana sama, semua sama, yang membuat mereka berbeda. Adalah minyak yang bijak mempersiapkan minyak lebih. Yang bodoh tidak mempersiapkan apa-apa. Jangan merasa cukup dengan pelitamu yang menyala Bapak Ibu. Kita perlu persiapan lebih matang lagi. Hidup ini soal persiapan. Anda diterima atau tidak, itu urusan berikut. Pertanyaannya, persiapanmu sampai sejauh mana? Melayani butuh persiapan, kamu nggak bisa main-main. Pelayanan itu mahal, kemuliaan itu mahal, mesbah Tuhan itu mahal. Orang yang tidak siap akan dihanguskan bahkan mati, saudaraku. Alkitab begitu menjelaskan kepada kita ketika Daud pindahkan tabut Bapak Ibu ke Yerusalem. Usah dengan teledor menjamah tabut perjanjian mati di tempat dengar baik. Ketika daging manusia mencoba menolong atau menjamah kemuliaan Tuhan, kamu berurusan dengan kematian. Kita nggak bisa main-main dengan hidup ini Bapak Ibu. Kalau kamu mau melayani Tuhan, melayani yang benar. Saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang berdiri di gereja. Banyak orang melayani Tuhan. Tapi banyak juga yang kita dapati ketelanjangan. Kita di gereja, kita 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 seperti api bernyala-nyala saudaraku. Tapi kemudian kita dapati hidup di luar seperti apa. Saudara dengar baik. Peperangan level tingkat tinggi itu terjadi bukan cuma di dalam gereja, bos. Di luar gereja, manifestasi bagaimana gini: udara di gereja, udara penyembahanmu harus sama dengan udara kehidupanmu yang di luar. Gitu loh, harus sama gitu. Mesbahmu harus terlihat juga di luar. Nah, ini, ini menarik untuk kita belajar. Kita nggak bisa main-main dengan hidup, Bapak Ibu. Nah, coba lihat, coba lihat. Kita harus terlihat menyenangkan di hadapannya. Ketika kita berdiri di hadapannya dalam doa-doa kita, kita nggak bisa main-main. Pelayanan itu bukan permainan. Pelayanan itu korban, bos. Kenapa anda main-main? Kenapa anda nggak bersiap ketika melayani? Karena kamu merasa bahwa oh, Tuhan bisa terima. Eh, dengar baik. Kalau Anda datang kepada Bapa, Bapa terima kekuranganmu. Tapi kalau kamu datang kepada Raja, kamu nggak bisa tunjukin kekuranganmu. Kamu ditendang keluar. Sepuluh anak gadis itu tunggu. Mereka punya semua. Yang beda cuma minyak. Nggak ada persiapan lain. -lain. Soalnya bisa bayangin coba. Ketika pintu ditutup, digedor-gedor nggak bakalan dibuka. Soalnya dengar baik kita ketemu Raja Bos. Yesus bakalan datang ini bukan sebagai juru selamat datang kedua ini, Bos. Dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai raja. Keputusan-keputusan penting harus dibuat. Kalau 2000 tahun yang lalu dia datang di tangkandang Bethlehem. dia datang sebagai juru selamat. Anda bisa datang. Semua orang buta, tuli, tumpu, tumpu, apa tuh? Tuli, buta semua timpang, semua bisa datang dengan dia. Pelacur bisa menjamah dia waktu tapi kalau dia datang yang kedua kali ini kita udah nggak punya hak siapa kita Anda harus punya persiapan yang matang untuk itu kita ketemu raja men dia bukan datang sebagai bayi lagi dia datang sebagai raja memerintah dengan otoritas penuh ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu kalau setiap orang Kristen jika kamu punya agama dengar baik saya minta maaf belum tentu kamu mencicipi sorga men. Oh, 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 okay. Bapak pendeta, kenapa bisa begitu? Eh, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Anda boleh jadi Kristen, tapi bukan jaminan Anda masuk sorga, Bos. Oke, okay. loh, bapak pendeta, kenapa bisa bilang begitu? Coba-coba lihat, coba lihat, lihat baik-baik. Waktu Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari, diskusi terjadi apa? Kelahiran baru. Anda boleh lahir dari keluarga Kristen, tapi kalau tidak lahir baru, Anda tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nikodemus itu pengajar Israel, pengajar Torat. Nah, Nikodemus kelasnya beda bos. Itu guru besar Torat, itu pengajar Torat, itu pengajar bangsa. Makanya kalau Anda baca kisah perjumpaan Nikodemus dan uh, Yesus, Yesus mengajarkan Nikodemus. You harus lahir baru, Nikodemus bilang, "Bagaimana saya sudah tua ini masuk ke dalam rahim lagi?" Dengar baik, kita boleh jadi pengajar, kita boleh punya hukum dan menguasai hukum, tapi kita tidak akan bisa masuk surga. Yesus ngomong jelas, "Bertobat lahir baru, men..." ini ini makanya saya bilang semua pengajaran saya saya akan giring anda untuk lihat yang namanya pertobatan nggak ada cerita nggak ada cerita makanya kalau anda baca kitab-kitab kitab wahyu kalimat paling kalimat yang eh, kata yang paling fokus dan menjadi titik-titik-titik terjang itu sama Tuhan itu adalah mendengar bertobatlah itu saudaraku Barang siapa ku kasihi, hajar, ku tegur, relakan diri dan bertobat. Itu sudah saudaraku. Oh men, kakak, saudara yang baik. Aduh, please deh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita serius dengan Tuhan. Saudara dengar, semakin saya menyelami perasaan dan hati Tuhan, semakin saya belajar, semakin saya duduk tenang mencari wajah Tuhan, baca Alkitab, saya serap semua yang namanya tuh kebenaran yang datang dari hikmat pewahyuan-pewahyuan. Saudara tahu, saya semakin takut. Takut apa, Pak Pendeta? Anda tahu, kita nih bakalan ketemu dengan yang namanya tahta pengadilan Kristus, semua tidak ada yang tersembunyi. Ini semua bakalan dibuka. Perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang kamu lakukan tanpa istrimu tahu, tanpa suamimu tahu, tanpa pendetamu tahu, semua bakalan dibuka. Pak Pendeta, Tuhan itu penuh kasih. Yes, Tuhan penuh kasih. Yes, itu betul. Tuhan penuh kasih, tapi waktu kamu ketemu dengan penghakiman yang berdosa harus bertanggung jawab. Itu saja, perhatikan saudaraku, Daud yang dikasihi Tuhan. Dia lakukan kebodohan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, tapi konsekuensi dari perbuatan Daud berjalan terus dan Alkitab mencatat pedang tidak beranjak dari keturunannya dan Anda tahu sendiri mereka saling membunuh surat so, so, kenapa karena dia membunuh Uria suami dari Berceba Anda bisa lihat nabi Nathan beritahu you jahat Tuhan marah Tuhan pukul men so dengar baik setiap pukulan yang datang dari Tuhan tidak membunuh tapi mendisiplinkan kita. Nah, itu yang saya mau bilang. Berhati-hati. Kekristenan bukan agama gampangan, Bos. Kekristenan itu bukan kepercayaan tambal sulam. No. Nah, kekristenan mengajarkan kita bahwa Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga adil. Adil menuntut kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kasih menutupi banyak dosa. Yes. Tapi dengar baik. Semuanya ada konsekuensinya. Jangan kamu berpikir bahwa saya sudah percaya Yesus. Lalu kamu bikin ikut sesuka hati. Oh sabar dulu teman. Sabar teman. Oh Pak Pendeta ini hidup di zaman anugerah Allah. Yes itu betul. Dengan saya mau kasih tahu buat saudara. Nuh no. mendapat kasih karunia Tuhan. Oke. Okay? Tuhan percayakan dia bangun bahtera. Tapi setelah keselamatan dia dapatkan, turun dari bahtera. Hal pertama dia lakukan bangun Mesbah. Tapi kemudian dia menanam anggur. Dan kita dapati dia telanjang dalam perkemahan. Dan kemudian ending terakhirnya apa? Ham. Anaknya Ham dikutuk. Soalnya Ngalamin keselamatan. Tapi kutuk masuk ke dalam salah satu dari putranya. Saya bisa lihat itu, berhati-hati. Makanya, saya bilang hidup saya ini semakin hari diliputi dengan ketakutan kudus. Saya, saya, saya punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Saya bukan takut mati. Kalau saya mati, saya sudah siap. Ini, nah, cuma pertanyaannya begini: adalah waktu saya, saya waktu saya, hari-hari keseharian saya, dari waktu ke waktu, saya ini bikin apa? Gitu loh, untuk Tuhan, saya sedang bikin apa. Atau saya lebih banyak mengisi kehidupan daging daripada kehidupan roh. Itu yang penting, Bapak Ibu. Nah lihat-lihat, kita harus terlihat menyenangkan, bukan cuma di pandangan manusia tapi terlebih Tuhan. Kita bisa boleh poles diri dengan berbagai dadanan dan busana yang bagus, tapi kalau kita punya hati tidak jelas. Kita harus menanggalkan pakaian noda kita. Dan 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 apa? Dalam anugerah kita berpakaian yang namanya kemurnian di hadapan Allah. Kita perlu ini. Pakaianmu menunjukkan siapa Anda. Pakaianmu menunjukkan identitas Anda. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa daun ara mereka gunakan itu. Mereka gunakan ide mereka. Yang lucunya dari percakapan di Taman Eden itu tidak ada kata sorry dari Adam dan Hawa. Sorry Tuhan kita gagal nih. Seandainya kalau kata itu muncul maafkan kami Tuhan ampuni kami kita salah nih. Mungkin saja sejarah bakalan berubah. Tapi kita dapati bapak ibu mereka bersembunyi. Yang lucu lagi mereka saling menyalahkan. Itu yang bikin Tuhan gak suka. Perempuan yang You tempatkan itu dia yang bikin susah saya. Lalu kemudian perempuan, bilang, bukan itu ular yang kau taruh itu itu ular yang bikin bikin ganggu saya itu. Mereka saling menyalahkan. Nah biasanya orang kalau sudah terjebak dalam dosa saling menyalahkan. Perselingkuhan terjadi disebabkan kenapa? Ketika ketangkap basah, saling menyalahkan. Padahal memang kamu biang-kerok sendiri. Nah, tapi kita salahkan. Su Suami selingkuh ketika ketahuan, abis kamu sih sebagai istri nggak begini, begini, begini. begini. Nah, Coba lihat. Saling menyalahkan. Lalu kemudian apa anak menjadi korban? Ini banyak hal dalam hidup kita ini perlu benar dalam ketulusan kita ini. Anda melayani Tuhan pun harus melayani dalam kemurnian dan ketulusan. Kita nggak bisa sembarangan. Kalau nggak kamu perlihatkan kebodohan dan ketelanjangan. Nah, masalah utama kebanyakan manusia adalah waktu yang tepat. Kadangkala kita lupa. Kita ketemu dengan orang-orang tertentu. Kita begitu nice, begitu rapi, indah di pandang mata. Tapi begitu kita ketemu Tuhan, kita asal-asalan. Saudara-saudara bisa bayangin coba. Enggak usah jauh-jauh lah. Contoh aja saudaraku. Anda ke gereja, Anda taruh persembahan rp ribu rupiah. Atau sebut saja lah 5 dolar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan. Waduh. Kamu kasih bisa satu dolar malah untuk orang lain kamu kasih ratus-ratus tapi untuk pekerjaan Tuhan yang menghidupi kamu dalam spiritual kamu kamu hitung-hitungan kita bohong lebih banyak suara so, so, dengan baik ini menarik untuk gini-gini ini maksud saya gini kamu undang orang makan kamu bayar dia makan mahal kamu bayar dia 100 200 dolar bla 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 untuk makanan yang habis makan besok pagi hilang tuh dari perut tapi kalau pekerjaan Tuhan kamu tutup mata. Terus kamu berkata Tuhan, Tuhan baik. Tuhan nggak Tuhan tuntut apa-apa. Hei, kalau tipe manusia seperti kita itu pelit untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa jangkau banyak orang. Sementara kita pelit. Dengar baik saya mau kasih tahu bahwa saudara ini menarik untuk kita belajar. Dengar, Tuhan titipkan talenta ke ke, ke eh, eh, apa tuh pendapatan yang lebih untuk Saudara, itu tujuannya untuk Saudara mendistribusi untuk pekerjaan Tuhan juga. Dan untuk menolong banyak orang. Kan begitu. Nah. Nah, oke oke. Ini ini. Mari-mari. Nah, dari dari Ester pasal 5 ayat pertama dan 8 kita pelajari satu kata ini, bertindak. Bertindak, Esther bukan cuma berpuasa saja, tapi dia bertindak. Dia, apa itu? dia masuk menghadapi yang namanya maut, karena tanpa undangan raja, jangan coba-coba masuk berhadapan dengan raja. Hukumnya mati, mati. Men, ini kata yang ini, kata, kata ini saya ketemu itu bertindak. Wow, Esther bertindak dengan hati-hati. Esther bertindak dengan persiapan tiga hari tanpa makan minum. Dan saya tahu persis tanpa makan minum berarti mereka sertakan doa di dalam. Dan, dan dan Esther masuk dengan persiapan bos. Aduh saya suka sekali. Dalam pelajaran FM 97 Esther meminta Mordekai agar semua orang berpuasa selama tiga hari. Tidak makan atau tidak minum apapun. Ketika mereka lapar atau haus. Mereka berdoa men. Wow. Menarik untuk kita belajar. Mereka cuma bukan puasa. Eh, bukan cuma eh, tidak makan dan tidak minum. Tapi mereka. Mengenakan pakaian kabung. Tanda kesedihan. Sukduka cita. Anda bisa bayangin. Satu seluruh orang Yahudi dalam istana itu. Di kerajaan. Yaitu, mereka satukan hati, mereka puasa untuk siapa? Esther, untuk ketemu raja. Saya cukup yakin bahwa setiap orang di sini yang percaya, yang mendengar pesan ini, kita percaya bahwa dalam doa ada kekuatan. Tetapi kita perlu berhati-hati agar kita tidak menyalahgunakan doa, karena ada orang yang menggunakan doa untuk memuaskan hawa nafsunya. Makanya, tidak ada efek apa-apa dari apa yang kamu doakan. Saya telah melihat begitu banyak orang baik di gereja menggunakan doa, tetapi tidak melakukan apa-apa. Kamu rajin berdoa. Tapi kamu tahan tanganmu kepada orang susah di samping kamu. Sama aja bohong. Kamu berdoa, kamu ibadah kami tapi kamu tutup mata kepada orang susah. Dan kita berpikir ya sudahlah yang penting saya sudah melayani cukuplah, saya berdoa di gereja cukuplah. Hei dengar baik. Anda ke gereja Bukan berarti besok Anda masuk surga, Bos. Catat baik-baik. Nikodemus, pengu... dengar, Nikodemus itu ahli dan pengajar Israel, pengajar Taurat. Tuhan bilang Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru, kalau kamu tidak serius dengan Tuhan, kamu tidak akan pernah lihat surga. Nah, lihat saja enggak apalagi masuk kita berpikir kita jadi Kristen terus kita mati masuk surga. mikir dulu bos apakah kita sudah lahir baru apa enggak dengar baik banyak orang banyak orang pun menyebut dirinya Kristen tapi kita berdoa di sini kita berdoa di gereja tapi begitu kita keluar ada lihat orang susah kita tutup mata dari kesusahan orang Coba suruh lihat itu. Ibadahmu bagus. Tapi kalau kamu tutup mata dari kesusahan orang, ya sama saja bohong. Ibadahmu gak ada apa-apa tuh. Tahu gak Tuhan bilang apa? Ibadah yang berkenan apa? Perhatikan janda-janda dan orang-orang miskin. Nah lo, <gaha> kita bagus di gereja tapi kita tutup mata terhadap kekurangan orang. Kita tutup mata dari kemiskinan orang lagi susah dan sebagainya kita tutup mata. Lalu kita berharap Tuhan dengar doa kita. Orang yang di samping tetangga kita yang susahnya kita tutup mata. Ketika Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan menunggu satu detik lagi. Nggak ada cerita itu. Dengar, lebih baik kita terus berdoa, itu bagus. Itu bagus. Tidak ada yang salah dengan hanya berdoa ya. Catat baik-baik, tidak hanya tidak ada yang salah dengan hanya berdoa. Tetapi kita diminta bertindak. Kita diminta untuk tidak tutup mata terhadap orang lain juga. Bisa dimengerti. Esther paham banget Bapak Ibu. Satu Samuel 1 ayat 14. Dengan ini yang saya mau bilang. Berdoa bagus, tapi perlu bertindak. Gitu loh. Perbuatan kasih. Yakobus mengatakan Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kamu teriak-teriak iman, tapi perbuatannya nol. Bagaimana? Soalnya masih lihat ketika seorang siapa tuh, uh, itu dipukulin, lalu dia dia jatuh di tengah jalan, imam lewi lewat menjauh, ya? Gitu. Kemudian para imam lewat menjauh, tidak tolong. Yang 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 tolong siapa? Orang Samaria yang murah hati, diambil ditolong dibiayai lagi pendidik eh, apa tuh eh, kesehatannya bahkan dibilang kalau kurang nanti gua aku balik lagi aku bayar ganti kamu coba lihat dia tolong kita mangga lihat orang miskin tutup mata ini ya, bagaimana kita ini terus kita berharap Tuhan tolong tolong Tuhan bilang enggak. kamu yang sebelah saja kamu tutup mata ini bagaimana kamu coba coba sulit ini Makanya Tuhan bilang ini, kalau kamu punya dua belajar berbagi satu ke orang lain, supaya ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Saudara tahu kenapa kejahatan meningkat? Karena yang punya lebih tidak belajar untuk berbagi, makanya kejahatan meningkat. Oke, mari kita belajarin bahasa tadi saya adalah ketika. Um, Ester uh, Esther masuk. Nah, Esther masuk, Esther ngomong gini. Ya, you know? Esther pakai pakaian bla 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 bla, dia masuk, men. Nah, menariknya di sini, menariknya di sini. 1 Samuel 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ingat, Esther bukan cuma dua non puasa, tapi dia bertindak, bertindak dalam bentuk apa? Dia masuk ketemu raja. Ketemu raja itu berarti harganya apa? Hidup atau mati. Itu aja. Oke, okay? nah saya sedang mau bicara tentang kata bertindak ini. Bukan cuma berdoa, tapi bertindak. Oke, okay? 1 Samuel 1 ayat 14. Ini contoh. Nah, lalu kata Eli kepadanya, kepada Hana maksudnya. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan. Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambaMu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan hati eh, sakit hatiku, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, ini Hana jujur banget jawab Eli Pergilah dengan selamat Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya keren ya <tuh> saya pun hari ini menggunakan kata Eli kalimat Eli Pergilah dengan selamat para pendengar Fendi menyapa Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya Oke okay? Nah ayat 18 sesudah itu berkatalah perempuan itu biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu lalu keluarlah perempuan itu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi ah keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan kemudian pulanglah mereka ke rumah dirama oke Nah Ketika Elkana bersetubu dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Dengar baik Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar ini, menarik banget untuk kita belajar. Dengar Hana dia berdoa. Ingat baik kalimat saya pertama tadi? Jangan cuma berdoa. Berdoa tidak ada yang salah dengan berdoa. Tapi Anda pun harus bertindak, melakukan gitu loh. Terlibat. Apa yang artinya masuk di dalam doamu gitu loh. Oke. Okay. Hana berdoa. Hana bukan cuma berdoa tapi dia melayani suaminya juga gitu loh bisa dimengerti bapak ibu ini 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 sudah hubungan suami istri nih nah ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya justru bukan karena Hana berdoa lalu Tuhan ingat itu waktu Hana melayani siapa suaminya halo Halo, anda ingin berbuah, melayani, jangan cuma berdoa. Ya, dengar baik, ya. bukan berarti pendeta Fendi melarang kamu berdoa. No, berdoa bagus, tapi perlu ada yang namanya bertindak atau apa, berbuat, melakukan itu loh, melayani itu loh, maksud saya. Gitu. Ya, so? Nah, Elkana, <tuh> dengar, Elkana artinya Tuhan telah memiliki artinya Tuhan telah menciptakan. Hana artinya grace, anugerah. Samuel artinya apa? Namanya Tuhan. Atau apa? Aku telah memintanya daripada Tuhan. Pengertian yang berikut dari nama-nama nama Samuel. Tangan Allah. Waduh. Tangan Allah. Karena dari pribadi ini. Ia mengurapi Saul dan Daud menjadi raja atas Israel. Nah ini menarik nih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hana rajin berdoa di rumah Tuhan sampai Imam Eli melihat dia mabok seperti berarti doa Hana kencang serius kusuk penuh penyerahan dan ke, dan kebulatan hati sungguh-sungguh penuh kerendahan hati. Berarti dia berdoa begitu mantap sekali. Tapi dengar baik, Hana bukan cuma berdoa. Dia pulang, dia melayani suaminya. Doa, eh, dengar doa saja itu bagus, tetapi jangan lupa melakukan atau bertindak. Itu penting, Pak Pendeta. Kalau doa aja, bagaimana? Ya, Elkana tidak kasih nama Samuel, tapi Yesus dong. Ya tak? Karena hanya Yesus yang dikandung karena pekerjaan Roh Kudus. Samuel kita semua ini dikandung karena Papa dan Mama. Kan begitu? Bagi anak-anak yang muda, bagi anak-anak muda saya mau mengingatkan kita. Jangan dibalik, bertindak dulu baru berdoa. Jangan. Nah banyak anak-anak muda karena nggak punya Tuhan, nggak punya dasar yang benar. Berbuat dulu, hamil di luar nikah baru berdoa. Tuhan, tolong cukupkan, bla 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 bla. Loh. Kiranya kita jaga hidup di sini baik-baik. Jika mordekai dan orang Yahudi tidak berhati-hati, nyawa Esther dipertaruhkan, kenapa ketemu raja? Mereka harus apa? Serius. Untuk apa? Dukung Esther dalam doa dan puasa ini. Hmm. Saya yakin sulit baginya untuk berjalan ke hadirat atau kehadapan raja. Kenapa? Ini karena hitungannya mati. mordekai dan Esther bukan hanya berpuasa tapi mereka bertindak bos. Itu sama tuh. Hana berdoa tapi pulang melayani suami. Makanya hamil. Nah, ini bertindak itu penting. Nah. Esther pasal 4 ayat um, ayat 17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Jadi gini, Esther berpesan, siapkan orang-orang tanpa makan dan minum. Dukung saya secara spiritual. Saya akan masuk mendapatkan raja. Dan kesimpulan akhir apa? Keputusan berubah, bukan? Lakukan. perbuatlah apa yang kita bisa lakukan. Kejadian yang namanya 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dengar baik. Nuh diberitahu. Bangun bahtera. Dia bukan cuma orang yang mendapatkan kasih karunia begitu. Tapi dia disuruh bangun batra. Anda dapat kasih karunia Tuhan, dapat keselamatan free dan sebagainya. Tapi Anda harus bangun batra Bos. Nuh tidak melayang-layang di atas apa tuh namanya? Nuh tidak melayang-layang di atas air bah. No, dia harus bangun bahtera. Persiapan setelah dia bangun bahtera, baru air bah turun. Itu sudah. Ketika Mordekai, Esther, dan orang-orang Yahudi siap. Esther masuk, bos. Itu yang saya bilang. Timing is everything. Waktu adalah segalanya. Penghutbah 3 ayat 1. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kamu berpuasa, ada waktu untuk kamu berdoa, ada waktu untuk kamu bertindak, berbaring tidur bla 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 bla, makan, minum dan sebagainya. Ada waktu untuk mati, ada waktu untuk berjalan dan berlari. Semua ada waktu. Lalu lu melakukannya. Dan Alkitab berkata, dia menyelamatkan keluarganya. Kenapa? Bertindak. Yakobus pasal 2 iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Sama bukan Bapak Ibu? Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini mengkisahkan tentang apa? Setelah Saul disingkirkan Allah. Allah mengangkat Daud sebagai raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku Yang melakukan segala kehendakku Berdoa iya Tapi jangan lupa Melakukan Waduh Bertindak Itu itu penting Nah yang, yang poin yang kedua begini Setelah bertindak ada poin yang kedua yang saya ingin bagikan buat saudara Sabar Sabar ini tidak semua orang punya. Ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Esther sabar sampai perjamuan ini datang. Sabar nggak gampang. Tidak gampang Bapak Ibu. Waktu Esther sempurna karena dia berada di waktu Tuhan yang selalu sempurna. Waduh. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita bakalan gampang banget mengerti waktu Tuhan. Setelah Esther memiliki keberanian untuk pergi ke Raja Ahasiveros. Dan disambut oleh Raja. Dia tidak langsung masuk men. Jangan lupa. Waktu adalah segalanya. Dia tunggu sebentar. Sabar. Saya akan menyerbu masuk dan berkata. Kamu harus membunuh Haman dan melakukannya sekarang juga. Dia nggak begitu. Esther santai. Esther tenang. Dia sabar. Dia menunggu waktu yang tepat. Tetapi sebaliknya Esther mengundang Raja dan Haman ke jamuan makan yang diadakan ratu. Waduh ingat baik Esther ini istrinya Ahasiweros. Ratunya. Dia kalau emosional dia bilang ini. Hei itu Haman kamu bunuh dia. Dia merencanakan yang jahat. Esther gak begitu. Tenang dia diam. persiapannya begitu matang saudaraku. Perjamuan makan. Seorang psikolog, saya pernah membaca salah satu buku psikologi, saya sudah lupa itu. Dia pernah ngomong begini. Kalau Anda ingin lihat sifat dan karakter seseorang, ajak orang itu makan satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin menyelesaikan banyak persoalan kehidupan, belajarlah mengajak orang makan. Sebab di, 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 di waktu makan disitulah hati terbuka karena mulut terbuka kemungkinan besar hati terbuka. Nah. Lalu saya, saya beberapa kali saya praktekkan itu, saya praktekkan apa yang disampaikan oleh salah seorang psikolog itu. Saya sudah lupa siapa itu. Terus kemudian waktu saya ada di Ambon ada suami istri konflik. Wih, konfliknya itu parah men. Sampai-sampai <tuh> mau, mau pisah, cerai maksudnya. Dan yang kita dapati apa bapak ibu? Nah, saya ajak makan berdua suami istri. Nih. <tuh> saya datang dengan istri saya, dia datang jadi uh, kita 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 makan kita berempat suami istri suami istri. Saya tanya. Oh, uh, saya pesan makanan mantap. Waduh, saya pesan mantap. Udah makan udah senang toh? Saya tanya. Mau pisah? Oh, tidak lagi Pak Pendeta. Itu kita aduh, Pak Pendeta. Istrinya bilang, tahu nih dia Waduh, oh, waru istri suami juga nggak mau. Waduh, 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 itu sudah. Tapi kuah ikan dan papeda so masuk toh? Itu papeda dan kuah ikan serta saudara-saudara yang lain. Nah, itu kangkung balacang itu dengan dia pun teman-teman bunga pepaya kalau sudah mendarat di lambung dia kasih tenang emosi tuh waduh itu yang itu yang saya bilang wah papeda tuh kan dia lengket nah itu nah, suami istri coba sekali sekali kalian pergi makan apa tuh papeda kah itu, itu bikin lengket kalian tuh udah mereka berdua udah waduh saling menyalahkan waduh itu saya bilang Lalu gimana? Mau pisah? Mau pisah? Mau cerai? Tidak, Pak Pendeta. Lalu gimana sekarang? Pulang satu ranjang, oke? Okay? Iya, Pak Pendeta. Waduh. Nggak jadi pisah. Pendeta tidak perlu bicara terlalu banyak. Kasih makan kuah ikan dan papeda serta saudara-saudara yang lain. Pulang tidur satu ranjang. nak kadang-kadang kita cuma perlu apa tuh memberikan telinga untuk mendengar karena mereka butuh butuh orang untuk untuk ditumpahkan keluhan mereka setelah ditumpahkan mereka lega sana lega sini lega Papeda udah masuk waikan ikan udah kena kangkung udah turun di lambung menenangkan banyak hal kamu yang terjadi apa damailah damai nah saudara yang terjadi apa tuh dua hari kemudian Istrinya telpon, Pak Pendeta, kita makan lagi yuk. Ah sudah, selesai. Sudah kalau so begitu sudah aman. Nah maksudnya begini saudara. Apa-apa idenya di sini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kadang-kadang kita sebagai suami istri butuh waktu bersama berdua saja pergi makan bersama. Ini satu kerja di selatan, satu kerja di utara. Waktu makan bersama kurang. Padahal itu bagus, makan bersama itu penting. Saya paling sering makan bersama dengan istri saya dan anak-anak. Gitu. Tidak harus makan di luar, makan di rumah. Gitu. Saya masak buat istri dan anak-anak saya. Kayak kemarin tuh, kemarin saya mau, waduh kemarin. Saya nggak tahu istri saya ikut saya nggak, atau dia lagi kerja nih. Nah, kemarin saya masak apa Bapak Ibu? Ikan bakar. Uh, Kalau orang Manado bilang dabu-dabu, colo-colo, dan saya tumis kangkung, uh, kangkung pakai pakai terasi, Wais. bersih, waduh. So, ada sisi-sisi kehidupan di mana saya perlu mengambil peran. Dalam pengertian gini, memanjakan mereka berdua dalam rumah. Anak laki-laki saya karena pergi tugas, tak? Nah, yang saya punya dua dua nona nona manis di dalam rumah, saya perlu urus mereka makan minum dan saya berusaha untuk membuat yang terbaik. Dan kesimpulan akhir, semua yang ada di meja bersih sampai semua kekenyangan sedap. Tak? Nah, saya mau bilang bu saudara hari ini, Hai hey, suami-suami, anda yang dengarkan pesan ini, coba belajar masak sekali-sekali kamu masak buat istrimu. Bilang sama istrimu, duduk diam dan tenang baca Alkitab. Papa masak, papa masuk dapur. Wah, kalau papa masuk dapur, ah, begitu semua sudah mantap, panggil mereka datang makan. Itu keren. Waduh. Dengar, kalau kamu sudah urus meja makan bagus, waduh, jangan tanya soal ranjang, pasti bagus. Nah, sudah. Oke, baik, kembali ke sini. Jangan terlalu lama di situ. Tetapi sebaliknya Esther mengundang raja dan Haman ke jamuan makan yang diadakan ratu Sadap. Ya. Mereka berdua datang, Bos. Nah, nanti episode 100 kita lanjutkan ini. Tapi pesan bagi kita di hari ini di Esther pasal 1, Esther pasal 5 ayat yang pertama hingga yang ke pesan bagi kita adalah kita perlu memperhatikan apa yang Roh Kudus mau dengan hidup kita? Kita perlu memikirkan apa yang kita katakan. Jangan terburu-buru, tetapi belajarlah tenang, seperti Esther mengajak mereka masuk dan mengajak mereka makan. Terkadang kita hanya perlu meluangkan waktu sebentar, biarlah semua berjalan dalam waktu Tuhan. Penghutbah pertama, penghutbah tiga, ayat pertama dikatakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Belajarlah membuat suamimu senang dan suami-suami belajarlah membuat suamimu senang dan is dan suami belajarlah membuat istrimu senang. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa di minggu depan. Sebagai informasi tambahan buat Bapak Ibu semua, uh, saya bakalan berhenti di episode 100. Uh, karena saya sedang mengurusi beberapa hal penting uh, menyangkut uh, gereja kami dan kemudian kepindahan kita dan berdoalah biar kehendak Tuhan yang jadilah ya untuk uh, segala sesuatu ada waktunya nah setelah semuanya sudah di uh, di, di di fix semua sudah oke okay, jalan bagus saya bakalan balik lagi menyapa bapak ibu semua tentunya dalam Program yang beda artinya dalam pengertian bukan Fendi menyapa lagi, ada beberapa program yang saya sudah desain untuk kita bakalan masuk dan mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Tuhan memberkati bapak ibu semua, sampai jumpa di uh, minggu depan untuk episode yang ke-100. Ya, Ibu Mariska, sahuleka. Ibu Abigail, Bapak Jeremia, aduh. Bapak Daniel Saleki, Bapak Marlon, Bapak non, Ibu Nona Lini Masa. Tuhan memberkati dan maju terus Ibu Lina Triana Bella. Ya. Waduh, Tuhan memberkati Bapak Ronald Watimena. Uh. Helmi Sahulat, Ya. Tuhan berkati Bung Helmi tetap maju terus di dalam Tuhan <tuh> Ibu Pati Ibu Ivon Takada Selamat bergabung <tuh> Ibu Ivon Takada ini program dibangun untuk semua orang ya Ibu Ella Rum dan Ferry Kuanandar Selamat bergabung Ibu Oci Wali Wali apa kabar aduh Mm -mm -mm. Tuhan memberkati Ibu Jodi Usmani, Bapak Pendeta Dadan Su, Ibu Emma, Natalia, Nina Hurulean. Tuhan memberkati Ibu Nina. Apa kabar Ibu Nina? Aduh, Ibu Nina, Ibu Nina kalau sudah bergabung maka dunia menjadi berbunga. Mensano, ya, Amin. Nixon Manalu, apa kabar? Oke, okay, oke, okay, baik, baik. Uh, Angelin Emmy Joset, selamat malam Angelin Emmy Joset. Ini siapa ini Angelin ini ya? Oke baik. Tuhan memberkati, tetap jadilah kuat, jadilah sehat, senantiasa <tuh> maju terus di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati sampai jumpa di minggu depan. Ini episode yang ke-99 dan minggu depan yang ke-100. Wih. Udah lama sekali ya 100 episode. Puji Tuhan lah ya. Terima kasih Bapak Ronald Francois Watimena. Tuhan memberkati. Dan uh, ya, sebagai informasi saja buat Bapak Ibu, ya, Berdoalah buat Bapak Bapak Ibu, berdoalah buat kami. Hmm. Kiranya uh, beberapa fasilitas rekaman uh, akan datang dalam waktu Tuhan. Berdoalah karena kita lagi berdoa untuk fasilitas rekaman, tujuannya supaya saya bukan cuma uh, live di Facebook begini tapi saya akan pakai untuk semua sosial media di yang bisa saya gunakan. Dan setelah pembawa setelah uh, pembicaraan kita hari ini Bapak Ibu bisa kunjungi website pribadi saya itu ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti saya akan masukin di uh, kolom komen dan bapak ibu tinggal klik langsung masuk ke website saya dan anda bisa baca semua tulisan saya ada kurang lebih ada berapa puluh tulisan saya itu ada enam puluh ya tulisan saya di situ yang yang bapak ibu bisa konsumsi kepada bapak ibu yang pengen uh, apa tuh berbagi kepada orang lain ya share lah sebanyak banyak mungkin saya dapat tuhan saya dapat juga gratis dari tuhan jadi saya juga harus memberikan secara gratis buat Bapak Ibu semua. Baik, jadilah kuat, jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita, maju terus bersama dengan Yesus. Sebelum saya berpisah, saya ingin berdoa dulu kepada setiap kita. Bapak dalam nama Yesus, Tuhan berkati hambamu, Ibu Oci, wali-wali. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Berkati masa depan putranya buat Ganner semakin bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia membawa dampak positif bagi dunia di mana dia hidup. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa turun kepada hamba Tuhan luar biasa yang ada di Papua, Ibu Reni Tangkuman bersama suami. Tuhan pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan hamba juga berdoa Bapa untuk saudara kami Mensano dalam semua tugas dan pengabdian dia dalam pelayanan dalam apa saja. Tuhan pakai untuk kepentingan Bapa. Diberkati senantiasa, diurapi dan kiranya kekuatan kasih karunia memampukan setiap ibu-ibu yang pengen punya baby. Tuhan tolong buka rahim mereka seperti Tuhan mendengar doa Hana ajar ibu-ibu dan ajar bapak-bapak untuk saling melayani untuk mencapai apa yang disebut dengan kehendak Allah dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak di surga. Bagi mula segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dan bagi mula kami dedikasikan seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Thank you banget Bapak berkati juga Ibu Ike Nikilu Boham. Tuhan pakai hambamu Menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun beliau berada. Terima kasih banyak Bapak di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kepada Bapa di surga. Haleluya. Ah, Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di uh, minggu depan. Shalom. Shalom juga untuk Ibu Jodi Usmani. Apa kabar? Aduh mantap betul ya. Eh?